Shalom. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem informasi penjualan komponen komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Susi ber-MPN 21403040/19. Kedua, Aji Reza Maslan 21403040/25. Ketiga, Hamad Topi Hidayah 21403040/76. Dan saya sendiri, Sri Ardina 21403040/83. Di sini kami akan menjelaskan tujuan, rumus masalah, manfaat, dan demo. Tujuan dari dibuatnya aplikasi program sistem informasi penjualan komponen komputer ini adalah mempermudah proses transaksi dari pembelian komputer, masukkan data transaksi yang tadinya masih manual menggunakan buku. Di samping itu juga untuk menghemat waktu dan penyimpanan data yang dapat dikelola secara efisien. Pada era globalisasi sekarang ini, komputer merupakan sebuah perangkat yang bukan lagi dimiliki oleh orang tertentu atau kalangan atas. Tetapi masyarakat biasa atau kalangan menengah bawah pun dapat memilikinya. Seiring dengan pesatnya penjualan komputer secara langsung, dapat mengindikasikan bahwa gairah penjualan perangkat komputer atau sejenisnya mempunyai daya tarik tersendiri dalam perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini kemudian memicu banyak perusahaan untuk menggunakan komputer sebagai media pemasaran dan sistem informasi agar dapat meningkatkan nilai jual dan efektivitas usahanya. Manfaat ada dua. Pertama, dapat mengontrol komponen yang terjual dari toko yang kemudian komponen tersebut dipakai oleh konsumen. Kedua, dapat mempermudah proses pencatatan distribusi komponen komputer. Gambar yang di samping merupakan menu utama dari program penjualan komponen yang berisikan pilihan komponen yang dimana kita bisa memilih dari daftar pilihan tersebut. Input pertama adalah pelanggan memilih komponen yang tersedia di dalam program, seperti pada gambar yang di samping ini. Kemudian, pelanggan dapat memilih produk yang tersedia di dalam program. Setelah memilih produk, maka pelanggan dapat mengisi jumlah pembelian pada produk yang diinginkan. Maka pelanggan dapat memilih metode pembayaran. Dengan memilih bayar di tempat, transfer bank, kartu kredit, dan menu keempat adalah cancel. Setelah pelanggan mengkonfirmasi pembayarannya, maka transaksi dinyatakan telah selesai.